kalian digrogoti pajak kanan kiri, pajak sini, pajak situ, pajak sini, pajak situ, gitu. Assalamualaikum, bersama Nikmatur Rasidah di sini. Kali ini aku akan membahas tentang cost of living di Edmonton, Kanada ya. Kalau dulu aku pernah bikin biaya hidup di Hong Kong, sekarang biaya hidup di Kanada sini. Berhubung aku tinggalnya di sini udah hampir 2 tahun ya, sekitar 22 bulan ya, belum ada 2 tahun. Jadi aku akan mengeser ke teman-teman, siapa tahu ada yang penasaran karena aku sering ditanya tentang biaya hidup di Kanada, tentang pekerjaan di sini. Oke, kalau untuk pekerjaan itu bukan area saya karena saya tidak bekerja di sini, saya hanya mengikut suami. Jadi saya hanya bisa mengeser tentang biaya hidup di sini. Nah, untuk teman-teman ketahui, Kanada itu ada 10 provinsi dan tiap provinsi itu beda-beda ya, nggak bisa disamakan. Ya contohnya tentang properti, biaya tinggal itu tidak sama ya, maksudnya tempat tinggal. Kalau yang lain-lain hampir sama, oke? Nah di sini aku akan membahas tentang biaya hidup untuk sebulan ya. Jadi jika teman-teman penasaran nyari kerja di sini gajinya segini, jadi otomatis bisa membayangkan berapa yang perlu dibutuhkan, cukup nggak gajiku penawarannya segini gitu kan? Nah, berhubung ini aku punya 3 anak, jadi satu keluarga itu ada 5 orang, ya. Kalau sendiri otomatis beda ya, beda. Kalau anaknya 1 atau 2 gitu juga pengeluaran beda. Jadi sesuaikan saja. Ini kalau kami secara hidup sederhana di sini ya. Jadi akan aku bahas tentang pajak, asuransi, terus asuransi lainnya dan billing serta apa itu tentang bill-bill yang lain. Oke, seperti teman-teman ketahui untuk tempat tinggal ini aku nggak bahas yang biaya nyewa atau biaya rumah ya. Maksudnya rumah gimana? Kalau kalian beli rumah otomatis kalau nggak mortgage kan, cash mortgage itu kredit gitu, jadi di luar itu karena aku nggak membahas ini, tapi akan aku kasih sedikit tahu tentang properti di sini ya. Untuk teman-teman ketahui properti di antara Toronto, Edmonton dan Vancouver itu beda. Itu kan Toronto dan Vancouver kota besar ya, di Edmonton memang ibu kotanya Alberta, tapi Edmonton ini penduduknya sekitar 1,4 juta jiwa ya, nggak banyak dibanding dengan Toronto atau Vancouver. Dan untuk UMR, upah minimum wage di sini, gaji per jamnya itu 15-an dolar ya, 15-an dolar. Dan rumah properti di sini lebih murah dibanding Toronto dan Vancouver. Walaupun murah, tetap aja gimana ya, memang murah, tapi yang lainnya itu ya nggak semua murah begitu ya. Dan kalau teman-teman, oh aku bisa pindah ke Edmonton, rumah segini murah banget. Nah kalian di sini harus tahu ini rumah murah, kenapa murah gitu ya. Karena tiap provinsi itu di sini ada dark side ya, tiap kota gitu ada area-area yang bahaya. Otomatis ada kriminalnya tinggi tingkatnya, membuat properti area tempat itu lebih murah dibanding area-area lain ya. Nah, kalau kalian beli kayak gitu otomatis harus mikir-mikir ya. Dan selain area, biasanya murah, kenapa murah? Biasanya karena kualitas material yang digunakan. Oke, nggak apa-apa murah. Nah, walaupun nggak apa-apa, kalau ada hail, apa itu, salju, hujan itu loh, hujannya salju yang berbentuk es batu, itu kalau hujan kan biasanya ada hail gitu ya. Nah itu
bisa juga merusak siding yang di luar, otomatis akan jadi bolong-bolong ya. Kalau nggak kualitasnya bagus, otomatis kalian akan memperbaiki lagi dan pengeluaran uang lagi ya. Jadi kalau kalian beli rumah, jangan mentang-mentang murah ya. Jadi harus ngelihat kualitasnya dan lihat siapa yang ngebangun itu, developernya gitu kan. Ya materialnya tuh standar, nggak di upgrade. Jadi kalian harus tahu material-materialnya itu upgrade atau standar. Di sini saya akan share tentang property tax. Kalau kalian di sini cuman menyewa, nggak perlu property tax, tapi harus membayar itu bulanan sewa. Jadi jika kalian menyewa, nggak perlu property tax atau pajak rumah ya, karena di sini ada pajak rumah dan pajak gaji. Di sini pak gaji pajak tidak aku bahas, karena apa? Karena tiap orang itu beda-beda ya. Oke, untuk property tax, kalau kalian tinggal di seluruh Kanada, kalau punya rumah wajib membayar pajak rumah, dan pajak rumah tidak semua sama. Property tax itu tergantung area tinggalnya, luas rumahnya. Seperti yang aku tempati ini, pajaknya tiap bulannya 411. Ya, 411 itu sebulan, karena saya bikinnya sebulan. Kenapa? Karena tiap bulan kita harus menyisihkan biar bayarnya itu dalam setahun nggak mencekik ya. Di sini setahun bayarnya bisa 3 kali, bisa sekaligus begitu. Nah, walaupun kita bayarnya setahun sekali, tetap saja kita tiap bulan kita sisihkan ya. Jadi biar nanti 1 tahunnya itu nggak kaget. Nah, 411 itu pajak di sini digunakan untuk membangun jalanan, rumah sakit, dan untuk sekolahan. Makanya sekolah di sini gratis ya, rumah sakit gratis, sekolah gratis. Tapi walaupun gratis, itu nanti ada bayar-bayarnya sedikit, nanti kita bahas ya. Jadi property tax, semua orang yang punya rumah wajib membayar pajak ya. Kalau nggak bayar pajak ya, nanti kalian bisa didenda. Dendanya di sini kalau nggak salah tiap hari hitungannya sampai kalian bisa membayar ya. Jadi ada limitnya gitu, terus ada batasannya ya. 411 tiap orang beda-beda ya. Jadi itu kalau 411 setahunnya bisa 4.932 ya, dalam setahun ya, 4.932 untuk bayar pajak rumah saja ya. Walaupun itu udah kita miliki, tetap bayar pajak. Oke, dan langkah kedua kita akan bahas Blue Cross. Nah, Blue Cross di sini kalau di tempat kita BPJS ya, rumah sakit gratis, tapi kenapa bayar Blue Cross? Di sini ke dokter juga gratis. Blue Cross, kalau kalian punya pekerjaan, biasanya tempat kerja kalian akan mengasih apa itu benefit tersebut, nggak usah bayar. Tapi karena kami tempat kerja suami aku tidak memberi benefit tersebut, kita cuma bisa membeli sendiri dengan apa itu keringanan gitu. Jadi kita satu keluarga dengan 5 orang itu sebulannya membayar BPJS atau Blue Cross tersebut $423 ya. Itu kalau setahun udah $5.076 ya. Nah, Blue Cross ini buat apa? Blue Cross ini ya, kalau kalian pijat atau ke dentist, nah itu mengcover ya. Di sini dentist itu tidak gratis, tapi kalau punya Blue Cross kalian hanya akan membayar sedikit. Di sini untuk membersihkan gigi aja itu dokter akan mengecas $450 ya. Tapi kalau kalian punya Blue Cross paling bayarnya $25, $30 kayak gitu. Nah, kalau nggak punya Blue Cross kalian akan membayar full 450 tadi, mahal kan. Nah, ini pemerintah nggak apa
nggak ngasih gratis kan, jadi kita harus punya. Kalau nggak punya ya kita harus ini bayar banyak. Kalau satu keluarga punya Blue Cross itu enak, pijat juga bisa tiap, tapi ada batasannya ya. Terus dengan Blue Cross tersebut, kalau kita ke dokter kan gratis ya, tapi dokter ini tidak memberi obat ya. Mereka cuma memberi apa itu, surat rujukan untuk diambil obatnya di farmasi atau di apotek. Nah, di apotek ini kalau kalian punya Blue Cross nggak akan bayar, paling bayarnya $10 kayak 100.000 kayak gitu ya, $10 tergantung obatnya ya. Nah, walaupun Blue Cross-nya bayar, tapi kan kita tetap bayar cash, jadi kita tetap harus punya uang. Walaupun ada Blue Cross bayar sedikit-sedikit gitu, karena nggak 100%. Ya, jadi di sini kalau kalian punya penyakit kelainan seperti kayak suami aku ya, minum obat dari dokter karena ini itu, kalau seperti apa ini, sinus, seperti sleep apnea, gangguan tidur. Nah, itu kalau kalian nggak punya Blue Cross kalian nggak meng-cover, otomatis harus membayar alat-alat yang digunakan. Kalau punya, nah, kalau punya Blue Cross tersebut, Blue Cross-nya akan membayar. Nah, jelaskan, jadi walaupun rumah sakit gratis, dokter gratis, tetap ngeluarin uang kita. Terus, jadi makanya dengan Blue Cross sangat-sangat apa ya, ringan, lebih ringan begitu. Kalau cuma single kayaknya nggak perlu deh. Oke, next yaitu house insurance ya. Rumah, kalau kalian punya rumah perlu diansuransikan. Kenapa? Ya kalau terjadi apa-apa seperti banjir, seperti kena angin tornado kayak gitu, nanti kalau rusak otomatis insurance bisa mengganti. Tapi kalau kalian nggak mau juga nggak masalah. Tapi kalau rumah kalian hancur ya kalian uangnya hilang ya. Jadi insuran itu tergantung kita masing-masing, dan insuran ini satu bulannya $144. Ini kalau setahun berapa? Setahun 1.728 ya. 1.728 untuk insuran. Ya. Oke, okay, next kalau kalian nggak punya rumah, nyewa nggak perlu house insurance, nggak perlu. Dan ini house insurance juga ada dalam-dalamnya juga kalau kalian mau lebih mahal lagi. Tapi kita nggak, kita cukup house insurance aja. Next yaitu car insurance. Car insurance ini wajib di sini ya. Jadi tiap orang beda-beda, mobil beda, insurannya beda ya. Mobil baru, mobil lama udah beda-beda. Tapi kalau kalian di sini baru datang jadi a new driver ya. Kalau new driver kan otomatis belum pengalaman banyak, jadinya insurannya lebih mahal begitu. Kalau kalian udah lama nyetir, pengalaman, kan nanti ada data-datanya di sini semua saat ngambil mobil gitu, kalian didata semua ya. Sama insurannya gitu, terus nanti dikasih tahu, oh kamu berapa-berapa gitu, ada semua, jadi tidak asal-asalan gitu. Tapi semakin lama kalian punya pengalaman, semakin murah. Ya, car insurance itu di sini $533 kalau suamiku dapat ya, karena mobil baru, new driver juga, itu wajib, jadi satu bulan $533. Ini yang termahal di pengeluaran kami teman-teman ya, dibanding dengan house insurance, Blue Cross, pajak rumah, car insurance ini lebih mahal karena kan apa menyangkut orang lain juga ya kalau di jalanan ya. Jadi satu bulan 533 itu kalau setahun 6.396. Ini kita dapat keringanan ini. Ini dapat keringanan karena kita udah hampir 2 tahun di sini. Jadi seandainya aku nyetir teman-teman, ini car insurannya tambah lagi. Makanya suami aku nggak memilih, kamu jangan nyetir deh, jangan nyetir. Soalnya kalau aku nyetir, tak ketambahan lagi itu car insurance. Kalau enggak gimana? Kalau kita nabrak orang gimana gimana? Kita bayar, bayarnya banyak. Terus nggak boleh lagi kayaknya di sini, nggak boleh. Car insurance wajib. Kamu punya mobil ya wajib, wajib punya gitu. Ya, dan yang seperti aku bilang tadi, semakin lama semakin murah. Kalau untuk
orang-orang yang lagi belajar mending mobil buntut aja. Karena kan bakal ditabrak-tabrakan di pagar di manalah kayak gitu ya. Jadi seandainya mobil buntut juga tetap ada, tapi ya harus gitu. Lebih murah dikit gitu. Oke, nah itu paham kan? Jadi property tax, Blue Cross, house insurance, car insurance itu satu bulan kalau kita di total itu 1.511 ya. Kalau setahun udah $18,132 ya, setahunnya total itu 4 macam. Tapi kalau kalian nggak punya car insurance nggak apa-apa deh, nggak perlu mobil, karena mobil kan perlu uang kan, car insurance perlu tiap bulannya segitu banyak. Kita naik bus aja, naik bus juga oke. Naik bus di sini murah, cuman $3.50 ya. $3.50 itu mau naik bus, mau naik train udah nggak bayar lagi. Tapi nggak semuanya bisa dijangkau dengan bus dan LRT, kecuali kalau kalian kerjanya di downtown, pulang depan rumah ada bus enak. Tapi nanti kalau ke supermarket kemana-mana otomatis harus panggil Uber, panggil taksi kan. Nah, naik sepeda kalau di sini musim dingin nggak bisa naik sepeda, beku kalian ya. Terus kalau musim dingin juga nunggu bus juga ribet ya kan. Nah begitu, jadi dengan jarak yang jauh-jauh begitu, mobil itu suatu kebutuhan teman-teman ya, bukan untuk gaya-gayaan biar dibilang kayak orang sini-sini semuanya punya mobil, karena itu suatu kebutuhan begitu. Oke, dan itulah yang tentang property tax, Blue Cross, house insurance, dan car insurance. Next kita billing ya, bill, telepon ya. Zaman sekarang kan semua orang pegang telepon. Nah itu berapa kira-kira? Ini yang mahal ini. Sebelum bahas itu, aku akan bahas tentang bill listrik, bill air, bill gas ya. Nah itu di sini disebut satu paket ya. Kalau kita PLN cuma listrik aja ya, nggak nganu satu company dengan air dan sebagainya. Kalau di sini satu company teman-teman ya, di sini manggilnya EPCOR ya. Di sini or normal rumah segini untuk air itu lebih mahal dari listrik. Pada penasaran berapa sih bayar listriknya? Listrik di sini kita bayarnya paling-paling 100 gitu ya. Pokoknya semua antara listrik, gas, kita pakai gas, ini pakai gas ya. Terus di luar barbeque pakai gas. Terus airnya ini bayarnya dua kali lipat karena kita membayar air limbah ya. Jadi seandainya airnya kita menggunakan satu galon, bayarnya dua galon karena yang satu galon kan bayar limbah gitu. Jadi walaupun kita nyiramin tanaman itu, seandainya aku nyiramin tanaman habis satu kubik gitu ya, itu bayarnya dua kubik. Karena walaupun buat nyiram tanaman mereka ngitungnya dengan air limbah juga, makanya jarang-jarang orang punya kebun lebar-lebar ya. Kalaupun ada gitu paling cuma dikasih rumput doang gitu. Soalnya air mahal. Jadi untuk bill air, listrik dan sebagainya itu kalau normal itu $525 ya. Kalau lagi tinggi-tingginya ya lebih tinggi. Kalau kalian nggak bisa mengontrol air ya lebih tinggi, kayak waktu lalu kita sampai habis 900 untuk air doang ya. Jadi kalau normal itu $525 lah untuk listrik dan sebagainya, padahal aku listriknya los ya. Yang penasaran bayar listriknya berapa mbak, listrik murah. Walaupun musim dingin murah ya, padahal itu pemanas juga los ya. Oke, sekarang tentang internet. Ini kalau nggak ada internet, aku nggak bisa bikin video ya kan. Kalian nggak bisa ngelihat aku kalau tanpa internet. Di internet lebih mahal, dan internet di sini kita habis suami aku cuma $48, cuma beberapa ini aja. Terus kalau aku $90 HP doang, satu HP itu $90 satu bulannya. Bill-nya bersamaan punya Daniel 121-an gitu loh. Tapi punya Daniel dan Cassandra Karisa nggak ada data teman-teman ya.
internet mahal. Punya aku aja 90. Kalau anak-anak dikasih data, aduh kelenger kita. Jadi anak-anakku tuh HP-nya cuma SMS doang, nggak bisa pakai internet, datanya nggak ada. Tiga anak nggak ada. Ya, kita nggak megangin anak dengan data. Cassandra Karisa aja baru kemarin dapetnya. Kalau Daniel sekolah itu nggak ada datanya, jadi dia kalau mau connect WiFi gitu nunggu di apa itu di ENW, di AW atau di perpustakaan kayak gitu baru bisa menggunakan internet ya, yang secara free. Kalau Pak Paul kan pakai Kudu, di sini Kudu. Nah, dan selain itu Netflix kita bayarnya per bulannya $18. Kalau di total bill listrik sama bill internet itu $821 ya. Telasnya anak-anak $20 satu bulan, punyaku 90. Internet rumah 90 ya. Internet rumah kan perlu internet. Itu $90 sama dengan punyaku karena kita mau yang high speed. Ya kalau enggak aku enggak bisa live streaming di YouTube. Seperti waktu di Hong Kong kan speednya rendah banget. Kalau ini yang high gitu, yang tinggi. Jadinya sebulan 90 atau sekitar 1 juta lah satu bulan untuk internet rumahnya aja. Jadi total itu 821 dalam sebulan. Kalau satu tahun itu sudah 9.852 untuk setahunnya. Ya lumayan kan mahal. Lebih mahal apa? Ayo. Lumayan tuh 9.000 tuh banyak loh untuk satu tahun. Oke, sekarang untuk sekolahan. Sekolahan katanya tadi gratis kan? Aku bilang tadi anak tiga ini di sini sekolah memang gratis dari SD sampai SMA gratis ya. Kalau universitas untuk anak lokal gini murah masih dibantu pemerintah. Kalau mau ngutang silahkan, namanya student loan ya. Anak-anak sini bisa meminjam uang kepada pemerintah, namanya student loan. Nanti bisa diganti kalau mereka sudah kerja. Karena di sini kebanyakan anak-anak yang kuliah itu membayar sendiri. Karena dari SD sampai SMA sekolah di sini gratis, kami gabung dengan unit trust ya. Jadi setiap bulan kita menyisihkan uang sebanyak $145 untuk keperluan nanti anak-anak jika masuk ke universitas. Jadi mereka nggak perlu lagi meminjam uang ke pemerintah atau mereka membiayain mereka sendiri. Jadi kita udah tiap bulannya menyisihkan biaya untuk mereka di masa depan. Begitu teman-teman. Jadi enak ya. Ya, karena di Hong Kong kan kita sekolahnya bayarin mereka tiap bulannya dan di sini tidak. Jadi kesempatan tersebut kita gunakan uangnya untuk mereka juga gitu, tapi untuk nantinya kita sisihkan begitu tiap bulannya. Ibarat kita bikin deposit ya. Nah, gitu. Oke, sekarang saatnya untuk pangan ya. Untuk pangan kalian pasti penasaran belanjanya berapa sih sebulan. Nah, ini kan aku udah settle ya, kalau dulu-dulu belanjanya banyak banget gitu. Karena sekarang tiap bulannya, oh beras ada, tepung ada, gula ada, kan itu juga nggak tiap bulan beli ya kan. Ya beras aku nggak tiap bulan beli teman-teman, karena 8 kilo itu satu bulan nggak habis ya. Jadinya nggak tiap bulan beli beras mulu, nggak. Kita makannya nasi sedikit banget. Makan nasi sehari sekali aja. Jadi 8 kilo itu nggak habis satu bulan, ya. Jadi ini berapa uang belanja untuk makan? Berhubung di sini aku belanjanya pakai kartu, pakai card bank, jadinya enak ngitungnya, nggak cash-cash kayak dulu di pasar harus pakai cash. Sekarang di sini enggak, jadi ngitungnya gampang. Kalau kita belanjanya di tempat supermarket murah seperti Costco, Walmart, kayak itu kan murah. Yang mahal itu TNT, toko Asia kayak gitu ya. Maaf. Jadinya total itu kalau kita udah settle itu kita habis 1000 lebih dikit ya, $1.020 ya. Itu satu bulan. Kalau satu tahun udah 12.240. Untuk 5 orang, kita nggak makan di luar ya. Kita nggak pernah makan di luar. Itu makan membawa bekal 3 anak
bekal untuk suami kerja, kita nggak makan-makan di luar ya. Ya, jadi lumayan sangat-sangat ini ya, sangat-sangat rendah ya, 1000 itu untuk sebulannya. Kalau orang lain ya mungkin kalau anaknya makan banyak atau ini ya mungkin ini ya, anaknya masih kecil, susu ini itu mungkin lebih banyak ya. Tapi nggak tahu ya, tiap orang mungkin beda-beda ya. Mungkin kalian belanjanya di CV itu kan agak mahal. Oh, belanjanya di ini, makanya kalau pengeluaran itu tiap orang beda-beda gitu. Jadi kalau kalian melihat lifestyle kami itu makan di rumah mulu, nggak pernah ini itu. Nah, itulah sebulannya sekitar habis $1,000 ya, lebih murah daripada di Hong Kong. 1000 itu dolar Hong Kong berapa? 6000. Di Hong Kong kita nggak bisa segitu. Di Hong Kong kita habis 13.000. 13.000 dolar Hong Kong sekitar 2000 sini. Jadi di sini itu uang makan kita pangan sangat murah dibanding Hong Kong. Ya, kalau di Hong Kong dulu ya ampun, uang 1000 atau 1000 dolar Kanada atau 6000 Hong Kong itu nggak banyak di sana. Beneran, buat makan di sana kurang. Karena apa? Makanan di sini itu lebih murah dibanding Hong Kong. Karena walaupun makanan Asia di sini harganya sama dengan Hong Kong. Kalau makanan sini seperti susu, bahan-bahan lokal, daging itu sangat-sangat murah dibanding Hong Kong. Kalau Hong Kong kan susu dari luar, dari Australia, sayuran dari Australia, makanya harganya berlipat-lipat. 3 kali lipat dari sini. Di sini ramen $3 ya. Di Hong Kong $10 Kanadian. Nah, berlipat kan 3 kali lipat di Hong Kong. Makanya di sini harga pangan lebih murah ya. Jadi di sini cuman 1000 aja, tapi kata Bang Freddy kemarin harga pangan di sini sama di Toronto mahalan di sini ya, mungkin karena logistiknya ya, biaya untuk perjalanan ke sini, karena kan di sini mayoritas dari Ontario ya, dan selain itu kalau nggak dari Ontario dari Vancouver begitu ya. Oke, dah ini cukup ya tentang pangan. Jadi tentang pangan setidaknya 1000 lebih untuk 5 orang. Kalau anak kalian satu ya beda lagi. Kalau kalian cuma berdua ya beda lagi. Oke, next kita akan bahas tentang gas. Mobil kan perlu bensin. Terus kita perlu baju. Ya, kita perlu medicine. Ya. Jadi ini berapa sih biaya? Gas itu di sini murah, termasuk dibanding provinsi lain, dibanding Vancouver, dibanding Toronto. Kalau Vancouver kan 1 liternya sekitar $2. Kalau di sini bensin 1,3. Kalau belinya di Costco lebih murah lagi. Jadi berhubung kita nggak suka jalan-jalan, seperti kalian lihat, posting aku di rumah aja. Kok nggak pernah healing, kita healingnya cuma di taman belakang. Nah, itu kita bensinnya nggak banyak banget, beneran. Satu bulan itu cuma habis $100 ya. $100 itu cuma buat antar jemput anak sekolah, belanja sama suami kerja. Udah, kita nggak pernah kemana-mana. Paling ya kalau nganter Cassandra atau Karisa ke rumah sakit, kayak gitu aja ya. Nah, itu bensin karena berhubung mobilnya hybrid, jadinya awet bensinnya ya. Jadi cuma $100 atau sekitar 1 juta 100 itu udah cukup untuk 1 bulan untuk beli bensin mobil. Beneran, suami aku udah 2 tahun ini berapa kilometer sih mobilnya? Nanti kita lihat berapa itu. Ya, memang kita belum jalan kemana-mana ya. Jadi ya maklum, bensin cuma segitu. Ya, tapi kalau kali beli bensin di tempat lain, seperti di supermarket, di Co-op, kayak gitu ya agak mahal. Karena tiap gas station itu harganya beda-beda ya. Kita di Costco karena kita punya member jadinya lebih murah. Nah, begitu. Oke, sekarang next baju. Baju kita walaupun nggak tiap bulan beli, otomatis kita harus menyisihkan uang untuk beli baju. Oke, bulan ini
nggak beli nggak apa-apa, mungkin bulan depan. Kalau bulan depan beli itu biasanya juga ini kan, kita nggak tahu berapa. Jadi kita selalu menyisihkan uang untuk $275 untuk beli baju ya per bulannya. Nggak tahu ini bulan ini Karissa, bulan depan Cassandra, bulan depannya Daniel, terus aku sendiri kayak gitu kan. Kadang ya juga $275 itu nggak cukup. Baju itu bayar pajak teman-teman, pajaknya murah sih, murah dibanding dengan kota lainnya ya. Alberta di sini provinsi nggak narik pajak ya, kita pajaknya cuman untuk pemerintah aja gitu. Jadi provinsi pemerintah provinsi nggak ngambil ya. Jadi pajaknya di sini murah dibanding Vancouver atau Toronto ya. Kalau kalian beli apa aja di sini ada pajaknya ya. Harga nggak termasuk pajak. Oke, itulah baju ya, paling kita bajunya apa sih ya. Di sini baju lebih murah dibanding di Hong Kong ya. Seperti merek-merek Amerika sini seperti Tommy, seperti Zara di sini itu lebih murah dibanding di Asia. Ya. Oke, sekarang obat-obatan yang seperti aku kasih tahu tadi, jika rumah sakit gratis apa-apa gratis, tapi kita tetap ada pengeluaran untuk obat-obatan. Jadi tiap bulannya kita setidak-tidaknya $100 ya untuk pijat lah. Untuk apalah, kalau pijat aja otomatis sekali pijat aku bayar $20 ya. Karena kita harus selain membayar Blue Cross kan nggak bayar sepenuhnya. Kita harus bayar tipsnya juga gitu. Jadi walaupun kita bayar $10 tambah tips udah 20. Kalau aku sama suami kan saja udah 40 ya. Jadi sisanya itu yang lain-lain. Tapi walaupun nggak tiap bulan pijat, ya pijatnya 7 minggu sekali lah. 7 minggu sekali kayak gitu. Jadi ada aja ya obat, mau beli obat inilah, obat itulah, itu tetap ada. Obat yang dari farmasi lah atau apalah harus menyisihkan. Jadi kita nggak saat setahun sekali itu nggak kaget gitu ya. Jadi itu sebulan untuk gas, baju, dan obat itu tadi $475. Kalau dalam setahun udah $5,700. Nah, total semuanya berapa dari pajak rumah, Blue Cross, house insurance, car insurance, bill rumah itu tiap bulannya itu $3,972 untuk 5 orang. Itu cukup ya. Untuk itu cukup, itu tanpa pajak gaji loh ya. Pajak gaji kita enggak ngitung ya. Jadi kalau gaji kita seandainya aku dapat tawaran di sana dengan gaji 5.000 bawa 3 anak tinggal di rumah seperti Mbak Ani. Rumahnya punya nggak? Kalau nggak punya, otomatis kalian menyewa. Kalau mau tinggal rumah kayak gini, di area tempat aku tinggal ini, kalau kalian nyewa rumah sebesar ini, paling 3.000. Kalau kalian nggak mau tinggal di sini, 3.000, gaji 5.000, nggak akan cukup. Ya, karena kalian harus membayar untuk sewa. Oke, nggak usah ini, nggak usah rumah, apartemen aja. Oke, apartemen di sini, di area aku tinggal, di komplek aku tinggal, dua kamar tidur itu satu bulannya sekitar 1.300 ya. 1.300 itu apartemen dua kamar aja ya, bagi yang penasaran. Tapi kalau di downtown itu ada yang murah juga, ada yang 1.000 kayak gitu. Kalau di area sini ya segitu. Oke, kalau mau rumah tapi nggak segede ini. Oke, yang duplex aja ya, yang tetangga ada di sebelah kita. Itu paling ya sekitar 2.500 atau 2.000 kayak gitu di area sini. Ya, jadi kalau kalian ke sini mau renting kayak gitu ya sekitar gitulah. Tapi kalau kalian punya modal, aku mau beli rumah dengan down payment di sini gaji 5.000. Kayaknya susah deh. Kayaknya susah. Enggak bisa, kalian akan tinggal dengan di rumah seperti ini terus kalian menyicil rumah gaji 5.000. Enggak bisa. Karena selain kalian walaupun
menyicil, kalian harus bayar pajak rumah itu tadi tiap tahunnya aja segitu. Jadi akan sangat-sangat ketat. Tapi kalau kalian suami istri kerja, terus gajinya berdua itu sekitar 12.000, bisa untuk membayar KPR-nya, mortgage-nya itu, cicilan rumah dan sebagainya itu bisa. Karena pengeluarannya aja cuma 3.970, sekitar 4.000-an ya. Jadi kalau gaji 5.000, nggak, seandainya nggak bayar KPR karena rumahnya udah dibayar lunas, gaji 5.000 cukup lah ya, masih bisa nabung 1.000. Ya, masih bisa nabung 1.000. 1.000 juga banyak di sini, orang-orang sini bisa nabung 200 aja udah untung loh. Beneran, karena pengeluaran itu banyak, teman-teman. Ya, pengeluaran ini itu. Sedangkan di sini gaji 5.000 itu udah termasuk tinggi. Ya, gaji 5.000 itu belum diambil pajaknya nanti, ya. Soal, contohnya gaji 7.000, itu kalian nerimanya cuma 5.000 nanti. Oh, dapat penawaran, oh gaji kamu 7.000. Jangan lupa, itu termasuk pajak enggak? Karena kalau gaji 7.000, kalian nerimanya 5.000 gitu. Ya. Terus kalau punya rumah lagi masih bayar pajak rumahnya lagi. Jadi kalian digrogoti pajak kanan kiri, pajak sini, pajak situ, pajak sini, pajak situ gitu. Ya. Jadi walaupun gajinya tinggi, kalian pengeluarannya akan banyak banget. Nah, walaupun oke, enggak punya rumah juga kan bayar sewa tadi juga kan. Sewa juga enggak murah ya. Di sini orang-orang juga kalau punya duit untuk down payment daripada nyewa, mending beli. Kalian bisa mengajukan kredit ke bank gitu kalau punya pekerjaan tetap ya. Tapi setidak-tidaknya katanya sih dua tahunan ngelihat itu, aku sendiri nggak tahu, tapi aku pengalaman aja dari bank. Aku mau ngajukan pinjaman, seandainya ngajukan pinjaman bisa nggak, aku harus mengajukan itu, mereka ngelihat rekodnya dulu gitu. Ya, jadi di sini bank juga nggak bisa asal ngasih pinjaman kan, begitulah ya. Begitulah cost living di Edmonton di sini ya. Setahunnya bisa 47.660 untuk hidup biasa saja, tanpa nonton sinema, tanpa jalan-jalan, tanpa liburan, segitu ya. Sekitar berapa ya kalau dirupiahkan, sekitar 550-an juta lah cukup untuk setahun ya. Itu setahun segitu pas-pasan, kalian nggak akan nonton-nonton, kalian nggak akan ini itu ya, uang segitu. Dengan pengeluaran tiap bulannya di sini 3.972 itu termasuk oke lah dibanding dengan biaya anak-anak tiga sekolah di Hong Kong. Karena di sekolah di Hong Kong itu satu bulan anak tiga itu 6.000-an dolar Kanada begitu. Ya, jadi kalau kita di sini mengeluarkan tiap bulannya 3.972 itu termasuk oke lah ya. Ya. Enggak liburan, enggak makan-makan di luar. Kalau makan-makan di luar tambah lagi, ya kan? Nah, sekarang paham kalau di sini itu memang beda-beda. Ya, kalian enggak gaji 5.000, kalian mau tinggal di Toronto satu keluarga susah deh, karena di sana properti mahal banget, ya. Tapi kalau hanya untuk makan, ya kemungkinan cukup ya. Kalau enggak, seandainya enggak membayar itu apa? Tempat tinggal, seandainya tempat tinggalnya sudah ada gitu, tapi tetap ya perlu uang, perlu kerja ya. Sampai tua kita perlu kerja. Oke, kan tua enak di situ, ditunjang pemerintah. Ditunjang pemerintah berapa sih? Gitu loh. Berapa? Gitu, paling cukup untuk beli susu dan roti gitu aja. Di sini masih ada namanya senior tax, teman-teman, pajak manula. Usia lanjut itu perlu pajak. Makanya orang-orang yang sudah tua itu nggak mau tinggal di rumah yang gede-gede ya. Mereka maunya di senior apartemen, seperti rumah-rumahnya satu apartemen tuh orang tua semuanya gitu ya. Nah, di situ
kita nggak perlu shoveling snow, nggak perlu karena kita udah membayar ya. Jadi yang bagi yang tinggal di apartemen, bill-nya juga beda, air lebih murah ya dibanding yang di sini. Jadi jangan salah paham, kalau yang di apartemen airnya itu beda, terus pembayaran yang shoveling snow di bawah itu juga beda. Jadi kalau kalian tinggal di apartemen, otomatis ada pembayaran uang kondo ya. Beda lagi, saya kurang tahu karena saya nggak tinggalnya di apartemen. Jadi cost living masih oke lah. Tapi ya, walaupun semurah-murahnya Edmonton, kalian butuh sekitar duit 5.000 dolar per bulannya. Bagi yang penasaran di Alberta ini apa sih yang bagus? Di sini ada Universitas of Alberta di Edmonton ya. Universitas di Edmonton sini ada beberapa gitu ya, kalian bisa secara di Google, tapi yang paling populer Universitas of Alberta. Dan untuk kawasan turis-turis di sini, kalau dari Edmonton menuju area turis itu butuh 4 jam perjalanan naik mobil ya, yaitu ke Banff, ke Lake Louise atau ke Jasper, itu setidak-tidaknya butuh 4 jam tanpa macet baru sampai. Mbak Nih, kenapa nggak jalan-jalan? Ya ampun, jalan-jalan itu butuh 4 jam untuk driving, ibarat kalian dari Surabaya ke Jogja. Emang kalian tiap hari yang tinggal di Surabaya ke Jogja, yang di Jogja tiap hari ke Surabaya, begitu teman-teman. Kalau di kota, kalau di kota itu sepi ya. Di sini mayoritas orang-orang udah lebih senang tinggal di perumahan, tidak tinggal di area downtown. Sekarang kalau mau belanja-belanja, areanya belanja mall itu nggak hanya di downtown, teman-teman. Sekarang udah modelnya berpencar begitu ya. Jadi kalau mau jalan-jalan nggak ke kota mulu. Di kota itu apa sih yang ada ya, gedung-gedung kayak gitu, pusat-pusat pemerintahan kayak gitu ya. Nah, gitulah. Dan di tempat aku tinggal ini enak sebetulnya. Jangka 1 km itu area banyak toko-toko ya, seperti supermarket kayak gitu. Tapi ya itu mahal, lebih mahal dibanding yang biasanya aku belanja. Kalau mau murah itu kita harus nyetir lewat highway dulu gitu ya. Jadi belanjanya jauh-jauh, sebetulnya enggak. Kalau kalian duitnya banyak, bisa belanja di komplek kami tinggal, bisa. Cuman pilihannya enggak banyak gitu. Terus rumah sakit di sini juga akan dibangun dekat-dekat sini juga ya. Jadi memang ini area-area baru ya. Edmonton itu lagi pembangunannya benar-benar menanjak ya. Dulu-dulu belum ada 1 juta jiwa, sekarang udah 1,4 juta jiwa ya, penduduknya mulai padat, banyak sekali perumahan yang lagi dibangun-bangun gini, banyak sekali begitu ya. Oke lah, itulah biaya hidup di Kanada. Jadi untuk pangan di sini lebih murah dibanding Hong Kong, dan untuk internet di sini sangat-sangat mahal, di jauh banget dibanding Hong Kong. Di Hong Kong tuh kalau internet kayaknya dikasihkan gitu ya, secara free gift. Di jalan-jalan banyak connect free wifi. Di sini nggak ada ya, lumayan mahal untuk internet. Oke ya teman-teman, sekian aja dan jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan buat semuanya, take care dan bye-bye.